أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, seperti biasa kita mengucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu taala atas nikmat Allah beri kepada kita pada tengah hari ini. Dan juga dengan nikmat ini, seperti biasa juga kita ambil kesempatan tuan-tuan ya, supaya kita dapat tukar nikmat ini jadi amal soleh ya. Harta yang paling bernilai pada kita hari ini adalah amal soleh. Currency yang paling bernilai hari ini adalah amal soleh. Kenapa tuan-tuan? Sebab satu-satunya currency yang tak pernah turun adalah pahala. Currency lain semua turun. Okey, dia turun naik, dia berubah. Dan satu-satunya currency yang boleh membantu kita dalam kehidupan kita ni adalah pahala. Okey, duit dia tidak boleh selesaikan masalah kita tu, tapi pahala boleh selesaikan masalah kita. Itu sebab orang yang bijak dia akan cari currency yang paling bernilai sekarang. Okey, tapi nak dapat currency ni tuan-tuan kena buat apa? Bekerja. Okey, wa qul a'malu fasayarallahu amalakum. Allah kata bekerjalah kamu hai manusia. Tapi yang Allah maksudkan kerja kat sini yakni berusaha adalah setiap aktiviti yang kita lakukan kita ikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya kita ikut peraturan Allah, baru Allah akan bayar gaji kita. Okey, yang sebenarnya tuan-tuan ya, the only and the best pay master adalah Allah SWT. Tapi hari ini kadang-kadang kita ingat yang bayar gaji kita adalah majikan kita, bukan tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan beranggapan yang bayar gaji tuan-tuan adalah manusia, tuan-tuan akan stres. Okey, kenapa tuan-tuan? Sebab dalam kehidupan ini bila kita bekerja, especially kita bekerja dengan manusia, kadang-kadang kita nakkan keadilan. Tetapi dalam kehidupan ini kadang-kadang kita takkan jumpa keadilan. Apa makna keadilan tuan-tuan? Apa makna adil? Adil lawannya zalim. Okey. Kalau kita tengok di jalan raya kan, kadang-kadang kalau kita fokus jalan raya nak manusia berlaku adil, tuan-tuan akan stres. Betul eh? Banyak manusia yang tak adil di jalan raya, betul? Jadi jangan fokus kepada keadilan manusia. Tuan-tuan hanya fokus pada keadilan Allah. Macam mana nak dapat keadilan Allah? Tuan-tuan taat pada dia. InsyaAllah kalau tuan-tuan di jalan raya, tuan-tuan fokus pada amal soleh, tuan-tuan tak akan stres. Malah dengan amal soleh itu tuan-tuan, Allah akan mudahkan perjalanan tuan-tuan. Jadi kita dalam kita apa tu melakukan perjalanan, kita kalau boleh nak sampai dengan selamat, betul tak? Tapi keselamatan itu milik Allah. Jadi apa yang paling penting di jalan raya, jadi pemandu yang beramal soleh. Bukan setakat jadi pemandu yang berhemah, tapi jadi pemandu yang beramal soleh. Tuan-tuan akan mandu dengan tenang. Begitu juga tuan-tuan bekerja. Okey, kadang-kadang kerja kita buat kita stres. Tapi kita ingat stres itu datang daripada kerja. Tidak tuan-tuan ya. Stres bukan datang daripada kerja. Stres datang daripada pemikiran kita yang negatif. Jadi pemikiran yang negatif ni dia merupakan dosa tuan-tuan. Al-ismu mahaka fi nafsi. Dosa ni apa yang buat kita rasa tak selesa dalam. Bermakna stres tu adalah dosa. Mana datang dia? Dia bukan datang daripada environment. Dia datang daripada kita punya skrip yang salah. Itu sebab kenapa tuan-tuan? Macam mana nak dapat skrip yang betul? Skrip yang betul hanya boleh dibeli oleh Allah melalui al-hidayah. Okey, al-hidayah. Okey, yang kita cakap dalam itu dia panggil al-hidayah. Allah pandu kita melalui al-hidayah. Siapa dapat al-hidayah, bila dia bekerja dia tidak akan stres. Tapi syarat untuk dapat al-hidayah macam mana? Allah kata zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab yang tidak ada keraguannya, dia jadi SOP. Okey, bagi orang yang terbaik. Bermakna orang yang dapat hidayah tuan-tuan, orang yang mengambil Al-Quran sebagai SOP dia. Ada orang yang tak nak ambil Al-Quran, tak nak baca. Tak nak apa? Jadikan Al-Quran itu sebagai buku panduan. Ada orang yang baca Al-Quran tapi dia hanya ambil Al-Quran sebagai buku bacaan. Dia tidak akan dapat al-hidayah.
Al-hidayah hanya apabila manusia jadikan Al-Quran itu sebagai hudan. Apa makna hudan? SOP. Okey, apa dibuat dengan Al-Quran? Dia baca Al-Quran itu dengan bertajwid. Okey. Dia apa lagi? Memahami Al-Quran itu. Apa lagi? Dia menghafalnya. Apa lagi? Dia mengamalkan dia dengan ikhlas dan dia menyampaikan kepada orang lain. Itu maksud Al-Quran itu hudan sebagai SOP. Jadi orang ini tuan-tuan, apa dia akan dapat? Dia akan dapat al-hidayah. Al-Qutu al-hidayah, right understanding, right action dalam melaksanakan setiap apa? Setiap dia punya kerja dan apa? Tugas. Jadi kalau kita tengok kat sini, Allah kata, kul, katakanlah wahai, tuan-tuan tengok pada muka surat 66, saya sambung tu pada muka surat 66, pada ayat surah Sabah, surah yang ke-34, ayat 24. Pada surah Sabah tu, Allah kata, kul, katakanlah wahai Muhammad, may yarzukukum minas sama wati wal ardh. Siapa yang memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi. Okey, kalau dalam bahasa praktikal tuan-tuan, apa maksud ayat? Kalau orang tanya kita, siapa yang bayar gaji kita? Kita jawab siapa? Kalau dalam dalam mana-mana organisasi, kita tanya siapa yang bayar gaji kita? Pihak pengurusan tu, pihak majikan. Itu kita akan stres. Kalau kita beranggapan seperti itu. Especially kalau katakan majikan kita tidak bayar dengan adil, kita akan stres. Okey? Dan Allah tanya kepada manusia melalui Rasulullah SAW, melalui Al-Quran. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang bayar gaji kamu daripada langit dan bumi? Allah tanya, Allah jawab balik. Kenapa Allah jawab balik? Sebab Allah nak beri manusia jawapan yang betul. Sebab kadang-kadang manusia jawapan apa? Beri jawapan yang salah. Mereka beranggapan hari ini yang bayar gaji mereka adalah bos mereka. Bukan. Bila Allah tanya, Allah jawab balik. Allah kata, berilah tahu mereka wahai Muhammad, kulillah, jawablah yang bayar gaji kamu adalah Allah. Yang sebenarnya tuan-tuan, kita ada bos yang paling baik sekali, iaitu Allah. Itu sebab hari ini kalau bos dekat dunia ni, majikan mereka dekat dunia ni tidak berlaku adil pada kita, kita tak perlu bimbang. Sebab apa? Sebab Allah yang Maha Adil akan menjaga kita. Cuma kita kena jaga Allah saja. Itu sebab dalam hidup ni, kalau kita pegang prinsip ni, kita takkan stres tuan-tuan apabila kita tidak diadili dekat dunia ni dengan baik. Okey? Itu sebab kalau dalam prinsip bahasa motivasi lah, dia kata apa? Dia kata dalam hidup ni, okey, yang penting adalah buat kerja kita. Kalau hari ini kita buat satu kerja, orang tidak mengadili kita dengan baik, kita tak perlu bimbang. Okey? If you do good works, you don't have to worry. Why? Because sebab dalam hidup ni, kalau ni saya pernah baca dalam satu buku orang putih tuan-tuan. Bukanlah saya nak kata saya nak ikut orang putih ni, tapi kadang-kadang yang pelik ni, orang barat ni pun diikut prinsip-prinsip walaupun dia tak ikut semua tuan-tuan. Tapi orang Islam banyak tak ikut langsung. Itu masalahnya kita. Dia kata yang pentinglah hidup ni if you do good things. Kalau you buat benda yang baik, okay, tapi people tak give you apa tu dia panggil good response, atau people tak bagi you keadilan, don't worry. Dia kata law of nature will compensate you. Who is law of nature? Nampak tak? Dia cakap law of nature. Tapi dia kata you don't do bad thing. Why? If you do bad thing, you can escape from that, okay? From people, dia kata law of nature will capture you. Jadi bila dia pegang prinsip tu tuan, dia akan berhati-hati dalam melaksanakan kerjanya. Itu yang sebenarnya prinsip dalam Al-Quran. Hari ini kalau kita buat satu benda, orang tidak adili kita dengan baik, kita tak perlu bimbang. Sebab Allah letak prinsip tu dalam Al-Quran. Tuan-tuan tengok pada surah Taha. Okey, tuan-tuan tengok ni pada surah Taha. Surah yang ke surah Taha, surah yang ke-20 tadi. Ayat 112 ini prinsip. Itu sebab prinsip dalam Al-Quran very important. Because you apa tu employ right principle. Kita amalkan prinsip yang betul tuan-tuan, kesan dia kita akan tenang. Dan tenang itu dipanggil bahagia. Okey. Tapi hari ini orang ingat bahagia duduk kat mana? Bahagia duduk pada tempat. Bahagia duduk pada benda. Itu sebab hari tuan-tuan
Kadang-kadang kita dah sibuk-sibuk kerja, cakap apa? Panjang tahun penat kerja kan, daripada pagi sampai petang sampai malam kadang-kadang kerja. Lepas tu tuan-tuan look forward for what? Untuk bercuti di hujung tahun kan eh? Apa cakap? Oh, hujung tahun ni rehat lah. Okey, ambil cuti panjang sikit, seminggu ke dua minggu ke, bawa family mana-mana ke, dengan berharap kita akan dapat bahagia di tempat percutian kita ya. Jangan tuan-tuan, bahagia bukan duduk di tempat percutian. Bahagia duduk di mana? Bahagia duduk di hati kita apabila kita melakukan amal soleh. Kalau tuan-tuan ingat bahagia duduk tempat percutian, bermakna tuan-tuan tangguhkan bahagia tuan-tuan. Tunggu, ni bulan apa ni? Bulan 11 kan? Cuti sekolah bulan apa? Akhir bulan 11 kan? Hari ni kita look forward lah cuti sekolah, bawa anak-anak. Jadi kita rasa kita boleh bahagia. Jangan tuan-tuan tak payah tangguh bahagia tuan-tuan masa musim cuti sekolah. Kalau tuan-tuan tangguh bahagia tuan-tuan musim cuti sekolah, tuan-tuan akan tunggu bila lambat lagi nak cuti. Walaupun tinggal beberapa hari lagi, tapi rasa lambat. Bila dah bercuti, rasa seronok sekejap. Tapi di hujung-hujung cuti itu tuan-tuan cakap apa? Minggu depan nak masuk kerja balik. Jadi tuan-tuan takkan pernah bahagia. Okey, sebelum cuti pun tuan-tuan stres. Okey, kadang-kadang tengah cuti pun kadang-kadang mungkin stres. Pernah tak tuan-tuan bercuti tiba-tiba anak tuan-tuan demam tengah-tengah cuti? Nampak. Kita berharapkan percutian yang baik tetapi kenapa tuan-tuan? Sebab kita cari bahagia itu pada benda. Sedangkan bahagia itu duduk pada di hati kita dan ia datang daripada Allah. Dan Allah tidak letak bahagia itu duduk pada benda, pada tempat. Allah letak bahagia itu pada amal soleh. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak amal soleh tunggu waktu cuti ke? Saya nak tanya, tuan-tuan nak amal soleh tunggu waktu cuti ke? Tak ada. Bila tuan-tuan boleh buat amal soleh? Sekarang juga. Bermakna bahagia itu tuan-tuan boleh dapat sekarang juga. Itu seni kehidupan. Okey, jangan tunggu. You boleh dapat bahagia itu sekarang juga dengan you lakukan amal soleh. Okay. Jadi balik-balik kepada ayat yang Allah kata, "Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min." Allah letak prinsip itu. Okey, siapa yang melakukan amal soleh daripada amal soleh dan ia beriman kepada Allah. Allah kata apa? "Fala yakhafu zulma wa la hawa." Mereka tak perlu bimbang, mereka itu dianiaya atau dikurangkan hak mereka. Itu sebab hari ini tuan dalam hidup. Kalau kita orang berlaku kita tidak adil, kita tak berimbang, kita buat amal soleh, kita taat aja pada Allah, Allah akan compensate balik kerugian kita. So you don't have to worry. Okay? Tapi kadang-kadang kalau kita tidak diadili dan sebagainya, kita jadi marah kan, kita jadi marah, kita jadi stres dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak mampu buat apa pun tuan-tuan. Okay? Sekarang ni apa masalah sekarang ni? Apa bimbang sekarang ni? Saya nak tanya. Oh, bimbang sana? Tak ada bimbang? Orang kat luar sana hari ni bercakap sama? Harga barang naik kan? Stres. Minyak masak naik daripada harga tadi, tadi gunting rambut pagi tadi tuan-tuan. Dekat apa? Kedai gunting tu orang bising. Minyak naik daripada harga RM13 jadi berapa? RM20. Dia kata abang bimbang pun minyak tu naik juga. Okay, ne? Yang penting apa? Siapa bagi rezeki kat kita? Rezeki kita ditentukan oleh minyak atau tak? Tak tentu. Yang bagi rezeki pada kita adalah Allah. Rezeki Allah tuan-tuan, dia tidak bergantung kepada turun naiknya harga barang, tak. Terus sebab hari ni kalau tuan-tuan tak mau, you tak mau affected by the economy, okay, you kena buat apa? Mengaji Quran. You mengaji Quran, you won't be affected by the economy. Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang pegang ekonomi kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau you baik dengan Allah, harga barang turun tunggang langgang pun macam mana pun, dia tak akan affect. Allah akan sentiasa you, bagi you rezeki yang apa? Ini kadang-kadang sikit aja tuan-tuan. Saya nak tanya dalam kehidupan, berapa puluh kali dah harga barang naik? Banyak kali. Dan banyak kali itu jugalah kita stres. Kenapa kita stres? Sebab kenapa kita affected? Kita affected sebab kita tak baik dengan Allah. Itu saja. Jadi jawapan untuk
menyelesaikan masalah keuangan tuan-tuan, duduk pada siapa? Duduk pada tuan-tuan dengan syarat tuan-tuan belajar Al-Quran. Itu cara mengendalikan ekonomi peribadi tuan-tuan. Okey, cara mengendalikan pengurusan keuangan kita adalah apa? Ini the best financial management approach. Dulu saya mengaji juga financial management tuan-tuan. Tapi buku yang ditulis tu bukan ditulis oleh Dr. Muhammad Syafi'i. Ditulis oleh siapa? Ditulis oleh orang barat. Orang barat ajar kita bagaimana menguruskan apa? Menguruskan keuangan. Saya nak tanya, orang barat tu orang yang apa? Orang yang sesat ke orang yang dapat petunjuk? Saya nak tanya, orang barat tu orang sesat ke orang dapat petunjuk? Orang yang sesat tuan-tuan. Bermakna kalau dia orang sesat, bermakna dia menulis buku pengurusan pasti juga sesat juga. Itu yang buat kita stres. Macam mana nak urus keuangan tuan-tuan? Macam-macam kita jangan kat tuan-tuan. Apa dia panggil kalau dalam bahasa pengurusan ni? Refinance your loan. Restructure your punya apa? Apa lagi? Buat portfolio of investment. Semua tu diajar tuan-tuan. Satu benda yang tak beritahu. Apa dia? You taat pada Allah. Ada dalam buku pengurusan keuangan bahawa cara pengurusan nombor satu terbaik adalah kena belajar Al-Quran. Ada? Nampak. Itu sebab jangan ikut buku. Okey? Tapi kita tak perasan. Kita ingat benda. Saya bukan cakap main-main tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan. Apa dalil bahawa hari ini buku pengurusan keuangan terbaik adalah Al-Quran? Apa dalil? Nombor satu, Allah kata zalikal kitabul raiba fi hudan lil muttaqin. Itu satu. Okey, apa dalil bahawa nak mengurus keuangan tu mesti dengan taat pada Allah? Allah sebut wamay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nampak, Allah dah beritahu dah siapa yang bertakwa pada Allah, comply to his rule, belajar Al-Quran. Allah kata kami akan apa dia panggil apa? Bagi jalan keluar semua masalah kehidupan mereka. Dan malah kami akan bagi mereka rezeki daripada jalan yang mereka tidak sangka rezeki itu datang. So hari ini kita tengok, kita hadapi masalah keuangan, masalah keuangan peribadi, masalah ekonomi, barang naik dan sebagainya. Tuan-tuan kena buat apa? Apa cara nak mengendalikan masalah keuangan peribadi tuan-tuan lagi? Ini ngaji Quran. Ini ngaji Quran. Itu bukan saya cakap, itu Allah cakap. Nampak tak? Kalau kita hari ini affected by the economy, cara dia pergi ngaji Quran, pergi ngaji tajwid, pergi ngaji bahasa Arab Al-Quran. Apa lagi? Hafal Quran tu, faham Quran tu, mengaji tauhid. Apa lagi? Mengaji apa? Fiqh dan sebagainya. Itu cara tuan-tuan nak keluar daripada masalah keuangan. Nampak tak? Saya cakap bukan benda yang superficial, benda yang benar daripada Al-Quran. Itu. Kalau tuan-tuan hari ini menghadapi masalah kerja, apa nak buat? Hari-hari kerja banyak, hari-hari terbeban dengan kerja, apa nak buat? Ini ngaji Quran. Wamay yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa pada Allah, comply to his rule, belajar peraturan dia dan ikut, Allah kata aku akan jadikan semua urusan dia jadi mudah. Nampak? Itu semua prinsip yang Allah ajar. Okey, tapi kadang-kadang manusia tak nak ikut. Okey? Jadi balik-balik pada, jadi Allah beritahu kat sini, Allah adalah the best pay master, tuan-tuan. Maknanya majikan yang paling baik sekali adalah Allah yang duduk pada surah As-Saba. Jadi Allah bertanya kepada manusia dan Allah menjawab balik dan menegaskan bahawa bukan manusia yang memberi rezeki pada kita, tetapi Allah. Kemampuan manusia tuan-tuan, kemampuan manusia menilai dan menentukan ukuran kejayaan seorang adalah terhad kepada apa yang mereka lihat saja. Hari ini kadang-kadang kita assess, okay, kaki tangan kita dan sebagainya based on apa yang kita nampak. Okay, yang kita tak nampak kadang-kadang kita tak boleh assess. Itu sebab kadang-kadang penilaian dari segi dia panggil KPI dan sebagainya berdasarkan apa yang kita tahu dan kita nampak saja. Okey. Jadi proses pemikiran dan setengah daripada kita setengah daripada mereka lakukan yang berdasarkan hasil atau pencapaian juga tidak tepat serta tidak adil.
Mana mungkin kita diukur dan dinilai berdasarkan perkara yang di luar kawalan kita. Hari ini tuan-tuan, dalam kerja, kita being assessed based on what? Based on performance kan? Based on apa, achievement, tuan? Haa, nampak. Tuan-tuan rasa ada atau tak ada? Kalau hari ini kita being assessed based on achievement, ada atau tak ada? Okay, ada. Fair. Saya nak tanya, tuan-tuan boleh control results? Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh control achievement. You can apa? You can put effort aja betul tak? Tapi you tak boleh control achievement. Tapi you are being assessed based on what? Achievement. Ada tak ada? Nampak. Itu sebab kita jadi stres tuan-tuan. Macam saya apa buat training untuk budak-budak yang apa jadi apa? Yang apa tu marketing ni kan. Apa cakap? Dia kata doktor, dia kata kita sekarang worry lah kan, sekarang ni ekonomi tak begitu baik sangat kan, eh? Sales selalu jatuh. Tapi bos nak kita apa? Punya sales tinggi. Kadang-kadang bos bagi 2 million. Okay, bulan ni aku dapat 2 million. Tapi dah sampai apa? Minggu ketiga baru dapat 500,000 macam. Wah, tu yang jadi stres. Pernah cakap, dia kata doktor macam ni, dia kata 3 bulan lagi kita kena buang lah, dia kata. Ya, sebab tak achieve apa? Bagi apa? 3 bulan. Saya kata bila nak buang? 3 bulan lagi. Saya kata you tahu ke you hidup 3 bulan lagi you dah stres kan? Alamak. Kenapa kita nak worry tu? Sedangkan Allah dah dalam hidup ni, masalah rezeki ni kerja siapa? Allah rezeki kerja. Kerja kita tuan-tuan, buat rezeki ke saya nak tanya? Kerja kita dalam hidup ni buat rezeki ke? Kerja kita apa? Apa tugas kita? Saya nak tanya, apa tugas tuan-tuan kat dunia ni? Ha. Tugas tuan-tuan beramal soleh. Itu wajib tugas tuan-tuan. Benda yang nombor satu penting bagi tuan-tuan hari ini adalah amal soleh. Dekat mana Allah sebut? Okey. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa, tidak kami jadikan jin dan manusia tu hidup di muka bumi ni apa? Illa apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa li. Apa makna li dekat situ? Li dekat situ maknanya tujuan. Itu sebab kita kena mengaji bahasa tu. Apa makna tujuan? Tujuan di mana matlamat dia. Perkara yang nombor satu penting bagi dia adalah liya'budun. Apa dia? Untuk taat pada kami. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok satu lagi ayat, buka pada surah Taha. Surah Taha surah yang ke-20 ayat yang ke-132. Okey, apa Allah sebut? Allah kata wa'mur ahlaka bis-salah. Apa makna wa'mur? Suruhlah, dia panggil apa? Apa tu keluarga kamu, anak-anak kamu, okey, dengan mendirikan solat. Apa makna mendirikan solat? Maknanya dengan taat pada Allah. Lepas tu Allah kata wastabir 'alaiha. Dan kamu kena banyak-banyak bersabar. Apa makna sabar tuan-tuan? Dulu saya dah beritahu. Makna sabar adalah taat. Makna sabar adalah taat. Okey. Syukur makna taat. Sabar pun makna taat. Tapi beza dia apa? Syukur ni apabila keadaan tu ikut kehendak kita, macam kita sihat dulu. Kita sihat, kita taat pada Allah, kita panggil syukur. Tapi dalam keadaan, katakan keadaan tu tak ikut kehendak kita, katakan kita tak sihat. Okey, tapi kita tak sihat tu kita taat pada Allah tu kita sebut sebagai sabar. So sabar tu makna ketaatan. Tapi Allah tak guna perkataan kat sini wasbir. Allah guna perkataan wasabir. Apa maksud wasabir? Allah suruh kita lagi banyak taat. Kerja kita kat dunia ni, suruh ahli kita, keluarga kita, orang yang dekat dengan kita, rakan-rakan kita, siapa juga yang dekat dengan kita, suruh taat pada Allah. Itu kerja kita. Tapi dalam masa yang sama, kita kena banyak lagi taat. Itu kita punya perkara yang nombor satu penting dalam hidup. Itu sebab Allah kata, La nas'aluka rizqan. Kami bukan minta kamu buat rezeki, wahai manusia. Tapi hari ini kita ingat kita yang cipta rezeki kita kan? Allah kata aku bukan minta rezeki daripada kamu. Aku bukan letak kamu responsible nak cipta rezeki itu. Aku yang beri rezeki pada kamu. Aku minta kamu buat apa? Taat pada aku saja.
sebab aku yang bagi rezeki. Itu sebab hari ini tuan-tuan. Tapi hari ini kita selalu fikir apa? Dalam hidup apa yang nombor satu penting? Ha. Bulan lepas saya dah beritahu tak? Apa nombor satu penting pada manusia ini? Yang menjadi fokus utama dia. Tiap-tiap hari apa benda ya? Tak ingat? Ataupun bulan lepas saya tak cakap? Duit. Saya cerita pasal maju tolong bulan lepas kan? Ada? Tak ada? Wah, mungkin tempat lain tuan-tuan. Okay. Betul tuan-tuan apa? Yang nombor satu penting hari ini duit. Antara nyawa sama duit mana penting? Nyawa sama duit mana penting? Nyawa, betul? Setuju, nyawa paling penting? Bagi saya dalil bahawa nyawa lebih penting daripada duit. Itu teori tuan-tuan. Okay. Yang sebenarnya duit lagi penting daripada nyawa. Dalil-dalil. Ada dalil tuan-tuan. Tuan-tuan pernah makan madu tualang kan? Tahu macam mana dapat madu tu? Atas pokok tualang. Orang Terengganu tahulah benda tu banyak dapat kat Terengganu. Pokok tualang tu tinggi tuan-tuan. Tuan-tuan tahu macam mana dia panjat? Salah satu cara yang saya tengok lah, dia orang panjat pakai paku tu. Paku tu dia katuknya dekat pokok tu, pakai tali. Dia pijak paku tu, pakai tali ni. Kalau saya suruh tuan-tuan panjat pokok, mau ke? Atas pokok tu ada lebih kurang RM300 punya value of apa? Madu. Tapi tuan-tuan kena pertaruhkan apa? Menunjukkan bahawa dalam segi praktikalnya, manusia merasakan bahawa duit lebih penting daripada nyawa. Saya tidaklah kata tuan-tuan orang yang panjat tu tak boleh tuan-tuan ya. Tapi begitu dulu tuan-tuan ya. Manusia kadang-kadang mereka sanggup apa? Pertaruhkan nyawa mereka sebab duit. Menunjukkan duit adalah nombor satu penting. Kalau atas pokok tualam tuan-tuan ada pengajian Al-Quran, rasa-rasa dia nak panjat lagi tak? Memang dia tak panjat. Sebelah rumah dia pun kadang-kadang dia tak datang. Sedangkan pengajian Quran itulah yang nombor satu penting nak jamin rezeki. Itu sebab Allah kata, okay, kalau kita nak tengok kat sini tuan-tuan hari ini, bukan kami yang menyuruh kamu cari rezeki ini. Sebab kami yang bagi rezeki. Kami suruh kamu apa? Taat. Tapi jangan faham, salah faham tuan-tuan. Taat ni duduk dekat masjid, dekat surau daripada pagi sampai petang, duduk mengaji tidak. Okay? Taat di mana ikut peraturan Allah. Ada masa kita kena bekerja. Ada masa kita mendidik anak. Ada masa kita apa? Macam-macam tuan-tuan. Tugas kita dalam muka bumi ni. Tapi kena pastikan semua aktiviti itu ikut peraturan. Macam tuan-tuan bekerja lah. Ada masa tuan-tuan duduk ke office. Ada masa tuan-tuan outstation. Kan eh? Tapi semuanya kena dilakukan ikut peraturan organisasi. Itu juga dengan Allah. Kita ni dalam organisasi Allah. Dan kita banyak peranan. Okay, bukan kita peranan kita duduk apa sembahyang aja. Kita ada peranan sebagai ibu bapa. Kita ada peranan sebagai pekerja. Kita ada peranan sebagai apa? Ahli masyarakat. Tapi yang penting semua peranan tu kita kena laksanakan ikut peraturan. Dan itu peranan kita kat muka bumi. Melaksanakan setiap aktiviti ikut peraturan. Dan nak melaksanakan setiap aktiviti ikut peraturan, mesti kena tahu peraturan tu. Dan apa peraturan tu? Kena belajar. Tak mungkin kita ikut peraturan kalau kita tak belajar. Tuan-tuan. Jadi Allah kata, lakukan kerja kamu wahai manusia, kerja aku bagi rezeki. Kalau kamu laksanakan semua kerja kamu untuk ikut peraturan aku, aku akan bagi, pasti bagi kamu rezeki yang cukup. Semua orang Allah bagi rezeki tuan-tuan. Tidak kira orang yang apa? Orang yang engkar, orang yang taat. Tapi bezanya, orang yang taat pada Allah, Allah akan bagi dia rezeki yang cukup. Orang yang tidak taat pada Allah, Allah takkan bagi dia rezeki yang cukup. Dan kesan dia stres. Walaupun mungkin Allah bagi dia banyak, tapi dia tidak akan pernah cukup. Itu dia punya pemahaman dari segi kehidupan. Okay, itu sebab kenapa tuan-tuan, kalau kita faham benda ni, apa juga yang berlaku dekat luar sana tuan-tuan, kalau kita buat kerja kita, we won't be affected. Hari ini antara maknanya perkara yang manusia apa bimbang adalah pasal duit lah, pasal harga barang dan sebagainya. Kenapa kita bimbang? Sebab kita tak belajar Quran tu aja. Sebab siapa yang tak belajar Al-Quran, Allah akan bagi dia bimbang. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Okey, Allah kata apa? Turunlah kamu semua ke muka bumi ni.
Maka apabila pasti akan datang daripada aku. Apa dia? Kitab-kitabku, petunjukku, panduanku. Famanit taba'ah, siapa yang mengikut panduan tersebut, dia tidak akan ditimpa dengan penyakit kebimbangan, kerisauan, dan juga tidak akan ditimpa dengan penyakit penyesalan, kekesalan dan kesedihan. Nampak? Itu tuan-tuan, seni kehidupan yang kita kena belajar. Jadi saya sama itu. Jadi itulah sebabnya Allah tidak berikan kekuasaan untuk memberi rezeki kepada manusia. Kenapa tuan-tuan Allah tak beri kuasa untuk bagi rezeki kepada apa? Untuk memberi rezeki ini kepada manusia. Sebab Allah tahu manusia punya penilaian untuk bagi rezeki tidak adil. Kebanyakan manusia hari ini menilai berdasarkan apa? Achievement. Sedangkan achievement tu adalah bukan di bawah kawalan kita. Itu sebab hari ini bila kita kerja, bila kita fokus on achievement, kita akan stress. Sebab apa? Sebab kita tak boleh kawal tentang result tu. Tapi kita being assessed based on result. So, awak nak buat apa? Contohlah, saya tak bagi contoh. Okay, bos kata, you kena achieve 2 million punya sales this month. Dan you, okay, bekerja, sampai dah minggu ketiga, baru dapat 900,000. Cakap apa? Baca skrip you. Apa cakap? Kacau. Kan eh? Lepas tu cakap apa? Ini mesti kena bambu buat ni. Okey, betul-betul kena bambu tu kan? Okey, senyap aje lah. Apa cakap? Balik apa? Tak gunanya bos. Dia tak nampak kita kerja rintang bukan tu tak kan? Dan lu kena bambu tuan-tuan. Okey, balik you stress lagi. Okey. Lepas tu, bulan depan kata, I tak kira, next month you kena buat double. Wah, lagi pensan tuan-tuan. Kalau 2 million bulan ni dapat apa? 900,000 aja. Bos suruh cover lagi. Saya accountant, saya tahu tuan-tuan. Itu saya kerja. Okey. Kalau nak dapat result tinggi macam tu, saya kata bos jam. Katakan saya jaga dulu 5 projek tuan-tuan. Dan tiap-tiap bulan dia punya proses apa tu? Ada yang kilang yang tinggi, ada yang rendah. Kali satu bulan tu memang tinggi betul dia punya apa? Dia punya apa tu dia panggil apa? Processing punya apa? Dia panggil apa? Pengeluaran dia. Macam bos, bagus pula ni. Dia kata kau jangan report semua eh, pensan aku nanti. Tu jadi accountant tuan-tuan. Saya dulu tuan-tuan Kerja apa? Kerja apa tuan-tuan? Tuan-tuan faham lah kerja saya. Okey, kalau report tu tinggi, saya takkan report tinggi. Kalau report tu rendah, saya takkan report rendah. Nampak tak? Nampak eh? Maknanya apa? Kerja membelit saja. Dulu. Okey. Tuan-tuan eh. Jadi tiap-tiap bulan stres. Saya stres, bos saya pun stres. Nampak tak? Takut itu. Buat budget lagi takut tuan-tuan. Tuan-tuan, saya pernah pengalaman wajib masa tu komputer tak ada. Buat pakai manual. Oh, dah buat pakai manual tuan-tuan. Besok nak meeting, buat meeting. Pagi itu tuan-tuan, MD datang. Dia kata, jangan buat macam ni. Sedangkan masa buat pajak tu, every week pergi jumpa dia tu. Jumpa dia tu balik, betulkan balik. Betul satu figure, semua kena tukar. Kan pakai komputer senang aja, tekan aja semua tukar kan. Ini tak ada. Tukar yang lain semua tukar secara manual. Saya ingat sampai sekarang tuan-tuan. Besok nak buat meeting. Pagi tu dia datang jumpa GM saya. Dia kata, tak boleh ni. Dia kata, tu panggil dia punya apa? Tukar balik. Malam tu tak tidur satu malam. Sebab besok nak meeting. Panggil semua staff saya. Okey, buat semua buat balik keseluruhan ni. Sebab satu figure ni pasal. Tukar price saja. Tukar price keseluruhan bajet tu. Nampak. Okey. Masuk meeting 3 jam aja. Tak ada apa. Nak buat tu 3 bulan bajet. Meeting 3 jam tak ada apa. Figure pun main. Masa tu kelapa sawit tuan-tuan, saya kerja dengan satu company. Kelapa sawit harga dia RM80 satu tan. RM80. Tahun 85 masa recession yang apa? RM80. Saya kena buat bajet, letak price berapa? $700. Current price is $70. Budget untuk tahun depan, letak price berapa? $700. Kalau letak $80, memang rugi. Tapi kena buat juga. Nampak? Itu dalam
dalam kehidupan stres. Masa tu ilmu ni tak ada, tuan-tuan. Ya, jadi kita ikut aja lah. Tapi kita yang tanggung stres. Okey, jadi balik-balik pada, jadi itulah sebab saya sebut tadi, Allah tidak memberikan kekuasaan untuk merezeki kepada manusia. Sebab Allah tahu manusia tidak bertindak dengan adil. Tak semua manusia boleh adil seadil-adilnya. Yang maha adil adalah Allah. Itu sebab Allah tak bagi kekuasaan bagi rezeki kepada manusia. Allah letak rezeki itu duduk pada Allah. Sebab Allah bertindak adil. Itu sebab hari ini, kalau kita bekerja, kita tidak diali diri dengan baik, tak payah worry. Sebab bukan orang yang bayar rezeki kat kita. Yang bayar rezeki pada kita adalah Allah yang maha adil. Yang penting adalah kita berlaku adil. Apa makna berlaku adil? Kita lakukan kerja kita sebaik yang mungkin. Itu yang paling penting. Sebab apa? Kalau kita lakukan kerja kita sebaik yang mungkin, Allah akan bagi kita ganjaran yang sangat adil. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha. Walaupun kamu kerja perbuatan baik itu sebesar biji habba itu maknanya sebesar biji, bijian, pasti kami akan mendatangkannya. Allah kata wakafa bina hasibin. Allah kata wakafa bina hasibin pada ayat ini, ya. Allah kata cukuplah kami sebaik-baik penilai. Jadi kalau kita tengok pada ayat itu, Allah kata wa nadaul mawazinal qisla liyaumil qiyam. Kami letak neraca, dia panggil penilaian yang sangat adil pada hari kiamat. Okey. Falatuzlamu nafsun syai'ah, dan tidak ada seorang pun yang akan kami zalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, walaupun okey, kamu punya amalan tu sebesar biji sawi, pasti atayna biha, pasti kami akan mendatangkannya ganjarannya. Wa kafa bina hasibin, cukuplah wahai manusia, aku ni sebaik-baik penilai. Jadi kita tak perlu nak worry, tuan-tuan, sebab kita ada bos yang sangat baik. Itu sebab kenapa, tuan-tuan, Allah menilai kejayaan manusia. Hari ini kejayaan manusia bukan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan dipanggil apa? Results. Allah menilai kejayaan manusia berdasarkan effort. Itu sebab kenapa hari ini success, the definition of kejayaan, success is a function of what we do. Tapi saya cakap, tuan-tuan, okay, hari ini kita letak kejayaan adalah function of what we achieve. Tapi dalam ilmu motivation sendiri, tuan-tuan, dalam ilmu motivation sendiri, orang putih pun guna prinsip ni, yang motivator lah. Okay, yang tak tahu tak tahulah. Okay, dia kata success is a function of what we do. Itu dalam general rule dia. Okay, tetapi dalam Al-Quran Allah lebih specific lagi. Apa yang dimaksudkan of what we do tadi adalah success is a function of orang yang beriman dan beramal.